Antum tahu Allah memperumpamakan orang-orang ahli kitab itu bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahu ayatnya di mana? Surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan apa? Mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat kemudian mereka tidak membawa dengan semestinya, itu seperti apa? Seperti keledai yang membawa apa? Kitab-kitab besar. Antum tahu keledai itu tahu tidak kalau yang ada di punggungnya itu kitab suci? Tidak. Bagi keledai, ini memberatkan saya, ini beban buat saya. Itu bagi keledai. Maka kalau kita menganggap Islam ini beban buat saya, sholat beban buat saya, berat buat saya, maka jangan salahkan kalau antum bagaikan keledai. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam atawal afiyah. Seorang mukmin justru menganggap amalan soleh itu sebagai apa, Pak? Sesuatu yang memberikan ketentraman dalam hatinya. Itu seorang mukmin. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis-shalah. Hai Bilal, jadikan hati kami beristirahat dengan sholat, hai Bilal. Coba Pak, rasakan oleh kita. Di saat adzan berkumandang, apa yang kita rasakan di hati kita? Bila Bapak merasakan azan, Masya Allah, Bapak langsung pergi ke masjid dengan semangatnya. Itu tanda memang Bapak orang-orang yang dibantu oleh Allah. Tapi ketika Bapak mendengar azan, ada di hati Bapak terasa berat. Apa ini azan? Lagi rame-rame sinetron kok azan? Lagi rame-rame nonton bola kok azan? Berarti Bapak belum dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Coba rasakan. Ketika Bapak sedang sholat, ada enggak dalam sholat Bapak perasaan pengen cepat-cepat selesai? Kalau itu ada, berarti Bapak memang belum merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Tapi kalau Bapak ketika sedang sholat terasa nikmat, tentram rasanya, enak, dan Bapak selalu rindu ingin kembali bermunajat kepada Allah, itu berarti Bapak sudah merasakan manisnya iman. Manisnya iman, Pak.